Breakout tu macam mana? You tak payah tengok dah M30, M15, M5. Aku dah cakap tadi, kalau H1 dah breakout, dan ini pula tunjuk contoh candlestick breakout. Hey guys, assalamualaikum. What's up, Fokasia? Welcome back to aku YouTube channel. Terima kasih pada kau yang subscribe, like, komen yang baik-baik dan share. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Kembali lagi korang ke siri belajar basic forex volume 2. Dan untuk video kali ni, aku akan kongsikan topik berkenaan dengan breakout. So, breakout ni kenapa aku masukkan juga sebab ramai sangat yang komen-komen dekat video-video yang sebelum ni. Yuk, breakout tu macam mana? Yuk, breakout ni nak kena tunggu ni ke nak tunggu tu? So, kat sini tambah lagi khususnya untuk trader baru ke? Ha, kau kena tahu apa itu breakout. So, kita nak buang masa, buang tebiat, buang duit. Topik breakout hari ni, jom belajar. Okay guys, so kau tengok kat sini dekat iPad ni aku dah tulis breakout. So apa breakout ni? Breakout adalah price dah buat keputusan di mana harga dah buat keputusan untuk break ataupun nak keputusan untuk close position dekat certain level, dan dia dah close, dia dah buat keputusan untuk break dekat level resistance sebelum ataupun support sebelum. Kalau tinggi ni maksudnya resistance, rendah maksud dia support. Level support, level resistance. So price dah breakout. So persoalan yang aku kerap dapat, macam mana yuk nak kita nak tahu dia breakout? Adakah dengan shadow sahaja? Jadi untuk breakout ni, untuk macam ni kau dah tahu price tu dah breakout adalah dengan kau tunggu price tu dah close. Okay, aku bagi contoh kat sini. Okay, katakanlah kat sini kita ada resistance. Lepas tu resistance tu pun dia buat kenaikan. So ni kan resistance. Ni kan resistance ataupun kita boleh panggil high. Price tu pun dah stop kat sini. Price tu dah close kat atas tu. Jangan kata kat atas tu. Contohlah kalau ini line resistance kan. Katakanlah ni resistance. Kalau price tu jangan kata stop dekat atas ni. Dia kalau dia stop kat sini pun melangkaui the highest high yang sebelum, resistance yang sebelum, itu dah breakout. Itu adalah nama yang dah kita dipanggil breakout. Price dah buat keputusan untuk close harga lebih tinggi daripada ketinggian yang sebelumnya. Ha, faham tak? So maksudnya ni harga tertinggi dekat katakanlah 100 RM100 ni contoh. Tiba-tiba price pun naik. Price naik kat sini, price pun close kat sini. Dia close ni RM130. Price dah buat keputusan untuk close. Price harga tu dah buat, dah shutdown, dah close dekat RM130, which is lebih tinggi daripada harga sebelum ni, iaitu RM100. Itu je breakout. Tapi aku kena explain sebab nanti orang akan selalu tanya. Tambah lagi ke anda-anda yang baru je terjebak dalam arena ni, saya kena explain. So, sama juga bila price retrace ke bawah. Price retrace ni kebanyakan orang cakap ada discount. Itu semua andaian kita as a trader. Tapi sikap harga dia memang macam tu. Bila dia dah naik ataupun bila dia dah breakout, wajib ada retracement. Cuma retracement tu adalah perbezaan waktu. Sama ada esok lepas dia breakout dia retrace terus, dia retrace minggu depan, dia will retrace selepas 2 hari. Nama dia adalah retracement. So retracement ni apa? Retracement ni dia ada ciri-ciri dia. So aku akan explain juga kat sini kalau mampu. Dia retracement, dia main, boom, dia naik lagi ke atas. Dia breakout pula paras harga tinggi yang RM130 ni tadi. Dia buat harga baru RM200. So yang ini dia dah pecah yang ini. Yang ini dia dah pecah yang ini. So maksudnya itu adalah breakout. So jadi kat sini kita ada support. Price pun naik tapi price tak berjaya breakout guys. Price pun turun, dia breakout pula level support yang ada dekat sebelumnya. Dia pun break kat sini. Dia buat macam ni. Ha, dia buat support baru. Dia dah breakout lah tu. Itulah nama dia, dia breakout. Ini kalau structure breakout, sama juga dengan candlestick breakout. Ada juga candlestick breakout. Contoh kan, ha, ni candlestick. Ini candlestick. Ni warna biru lah katakan. Lepas tu ada doji. Ada candlestick lagi. Okay, ada banyak candlestick. Tapi semua candlestick tu dekat dalam satu ni. Ha, katakanlah dia dekat dalam satu line ni. Ha, macam tu kan. Lepas tu, ada lagi. Ada candlestick lagi. Ada candle lagi. Tapi tak breakout. Ada lagi. Ha, ada shadow je. Shadow ni kan, dia tak breakout. So tiba-tiba ni kan, katakanlah ni H1. Ni adalah IBC setup, inside bar candle setup. So ada banyak candle-candle dalam dia, dalam ni kan, dalam rumah ni. So breakout candlestick tu macam mana pula? Breakout tu pastikan body tu close. Body dah close kat sini. Ini adalah breakout candlestick. So let's say lah kalau korang tanya, yuk kalau dia shadow sahaja macam mana yuk? Okay, untuk shadow contoh kan, shadow untuk structure punya resistance. Okay, ni resistance. Katakanlah shadow dia kat macam ni ha. Lepas tu kat sini candlestick kan. Okay, kat situ. Lepas tu warna biru ni, ha, shadow macam tu. Lepas tu dia pun turun. Dia pun turun. Lepas tu dia naik. Dia naik ke atas ni. Contoh maksudnya resistance kan ni. Ni paras resistance. Shadow tu paling tinggi kan. So let's say lah, masa kenaikan yang baru ni, dia bagi shadow saja kat sini. Dia dah lebih dah ni. Tapi body dia kat sini. Lepas tu dia kat situ. Lepas tu dia pun turun. Kalau based on candle tu, kalau ikut high shadow tu, resistance dia kat sini lah. Kalau high dia, kira high dia dah melepasi high ni kan. Tapi shadow saja. Adakah breakout? Tak. Sebab
dia hanya shadow. Kau faham tak aku explain kat sini? Ini kan shadow. Ini shadow saja, high shadow. So ini high dia kat sini. Tapi shadow dah lebih. Shadow saja ni dia dah lebih dah yang ni. Tapi body dia bukan kat luar pun, body dia kat dalam. Body dia kat dalam. Body dia bawah paras ni. Dia shadow je dia pergi. So itu tak consider breakout. Tetapi dekat lower time frame, contohlah katakan ni H1, dekat lower time frame M5 mungkin dia dah breakout. Bukan mungkin, memang dia dah breakout dekat M5, M15 dia dah breakout. Breakout tu maksudnya dekat higher time frame ni shadow, ni shadow kan. Dekat lower time frame dekat M5 ke dia dah macam ni ah. Dia dah lepas si. Dia dah atas ni. Tapi kena faham, itu adalah time frame yang berbeza. Aku ulang-ulang cakap kat video-video sebelum ni, setiap time frame ada jalan cerita yang berbeza. Setiap time frame ada structure yang berbeza. Setiap time frame ada dia punya retracement ataupun paras breakout yang berbeza. So dia tak boleh nak samakan. Contohlah kan ni kat sini M15. Oi, M5 dah breakout. Doh resistant aku M5 dah breakout. Tiba-tiba kau pun masuk buy. Apa price buat? Price pun datang balik ke bawah. Sebab apa? Bila buka ke H1, oh, H1 belum close lagi. Contohlah aku bagi tahu, contoh H1 dah close. H1 dah close kat atas kan. Contohlah H1 ni dia dah close. Price dia dah breakout close kat atas dah ni. Dia dah close kat atas. Tak payah tengok dah M30, M15, M5. Confirm semua kat bawah tu dah breakout. Tapi kalau M5 yang dah breakout, M15 belum tentu breakout, M30 belum tentu breakout, H1 lagi confirm belum breakout. Tapi kalau H1 dah close, kau pergi kat M30, contohlah ini resistant kan. Okay, ni resistant. Ni resistant H1. Pam, H1 dah breakout kat atas, dah close kat atas dah H1. H1 dah tembus. Harga dah buat keputusan untuk tutup di paras atas. So, kalau H1 dah close atas daripada resistant ni, paling atas dia, kau pergi M30, confirm 1000% dia dah close juga. Aku akan tunjuk sekejap lagi kat chat. Tapi kalau contoh M5 dah close dah kat atas, H1 belum tentu. M30 belum tentu breakout. Jangan kata belum tentu. H1 memang confirm belum breakout. Kau kena bezakan yang mana breakout untuk time frame tertentu. Sebab tu breakout ni penting. Sebab apa? Sebab dia menentukan paras harga yang baru. Di mana harga baru tu mengopen position baru, mengopen harga yang baru tu buka kat mana. Sebab tu breakout ni penting untuk tahu. So aku tak nak cakap banyak kat sini. Kita go through dekat chart. Alright, aku tunjuk dulu kat sini. Aku tunjukkan H1 dulu. Apa yang dimaksudkan dengan breakout. The highest candle kat sini, nampak ni. The highest ni. Nampak kan? The highest candle tu, senang aku nak tunjuk. The highest dia resistant kat situ. H1 dah breakout. Nampak? Aku tanda dulu kat sini. Ha, ni dia kat situ. So, H1 dia dah breakout dah kat atas. Okay. Sekarang ni, kita tengok kat sini eh. Aku dah cakap tadi. Kalau H1 dah breakout, bawah tu tak payah tengok pun tak apa. Dah tahu confirm breakout. So, kat sini kita tengok. Pergi ke M15. Kita pergi ke M15. Confirm price dah breakout luar daripada level resistant ni. Kita sama-sama tengok eh. Aku pergi ke M15. Boom. Nampak? Price dah breakout luar level resistant yang tadi. Ni resistant dekat H1 tadi. Dekat M15 pun price dah breakout. Sebab apa, gang? Sebab H1 pun dah breakout. Jom kita sama-sama cari. Yang lower time frame dia dah breakout tapi belum tentu time frame yang tinggi dia belum breakout. Ni, cuba kita tengok sama-sama tengok yang ni. Ha, ni resistant. Okay. M15 kat sini dah close kan? Kita tengok. Dia breakout tak dekat atas. Tapi kalau dia H1, dia breakout dah kat atas possible. Sebab apa? Sebab ini time frame M15. Lepas tu kat sini kita dah ada banyak price yang dah jalan. Jadi contohlah kalau kau katakanlah ni sebatang ni, nampak ni yang sebatang ni, yang warna biru ni, yang warna biru tu katakanlah sebatang tu je baru, tak ada wujud yang lain-lain ni. Sebatang ni je yang biru ni, dia dah breakout over ni kan, dia dah breakout over resistor ni. Yang biru sebatang ni je, kalau dia baru sebatang tu je close, H1 memang confirm belum close lagi. Sebab dia cerita M15, dia bukan cerita H1. Tapi ada possible juga kalau sekarang ni, waktu yang dah jadi sekarang ni, boleh jadi H1 dah close. Sebab apa? Sebab dia dah ada banyak ni, nampak ni atas ni. So kita sama-sama tengok dekat H1 dia dah close ke belum. Possible juga dia dah close sebab dah ada banyak jadi tu kan. Ha, nampak? Ha, H1 pun dia dah close. So kalau macam ni H1 dia dah close, lower time frame lagi lah dah banyak close. Sekarang ni aku nak cari contoh yang lower time frame dah close, higher time frame tu belum close. 5 hours later. Okay, kita tengok kat sini. Sangat obvious eh. Sangat obvious. Okay, tengok ni. Ni cantik. The M15. Tengok ni. Ni level support kan. Ni level support M15 ni. Ha, nampak? Yang aku tunjuk ni level support M15. Tak nampak tak? M15 price dah breakout ni. Price dah close kat bawah. Price dah close dah kat bawah untuk M15. Tapi waktu ni kita tengok H1 eh. Kita tengok H1 price tak close pun. Ah, nampak ni shadow. H1 price tak close pun. Sebab nak menjadikan satu candle ni ambil masa 1 jam. Nak menjadikan yang dekat 15 tadi tu nak hanya ambil masa 15 minit. So kita ada lagi berapa? Ada lagi 45 minit untuk H1 belum siap. So maksudnya waktu yang M15 tadi tu dia dah breakout. Ya, aku tunjuk waktu M15 punya tadi tu dia dah breakout. Dia dah breakout kat luar ni kan, nampak ni. Dia dah breakout kat luar ni. H1 dia belum breakout lagi. Kau boleh nampak clear kat sini H1 dia tinggal shadow.
shadow. Sebatang ni H1 tinggal shadow, itu pun berapa jam, sejam lepas tu pun tak breakout lagi. Nampak ni, ni sejam ni, ha, nampak ni, ni candle yang satu, yang ni, yang ni, yang merah ni, nampak ni, yang merah ni sejam, nampak dia breakout kat dalam, dia stop kat dalam, padahal ini level support, ini level support juga, tapi dia stop kat dalam. Candle sejam selepas ni tu pun, selepas sejam dekat M15 tadi kan ada dua candle kat luar, tapi dekat 1 hour dia still kat dalam, dia still kat sebelum level support. So kat sini adalah support dia punya previous support, tapi tengok price hanya close kat dalam, price selepas itu baru close kat luar, itu pun kecil je, sikit je, price decide close kat luar, patah balik naik atas. Dan ini pula tunjuk contoh candlestick breakout. Macam mana candlestick breakout, nampak tu, nampak price close kat mana, bullish, nampak price close ke bullish. Macam mana kita nampak dia candlestick breakout, sebab dia dah close bullish, padahal kat sini sama tak macam clue case tadi ni ha? Padahal kat sini kita ada IBC setup, nampak IBC setup H1 lagi tu, nampak ni ada candle atau ada candle kecil dalam dia, ada dua seller, tengok dia dah breakout, candlestick breakout, apa price buat, price pun sambung buat kenaikan, kenaikan ni pun banyak agak ni, dalam 60 pip. So kat sini aku nak kongsikan berkenaan dengan breakout. Ingat, breakout kita kena tunggu keputusan harga tu close, dan penting untuk kita filter setiap time frame yang mana breakout tu. Ok, M15 close, M15 dah breakout, H1 kita tengok dah breakout atau belum. Kalau higher time frame dah breakout, dah buat keputusan untuk close, kebanyakannya time frame, time frame bawah dia tu confirm-confirm dah breakout dah, memang dah clean breakout. Tapi kalau M1 breakout, M5, M15 breakout, kau jangan ingat H1, H4, daily semua dah breakout, sebab benda tu diorang adalah hari yang berbeza, diorang adalah waktu yang berbeza dengan yang kecil-kecil ni ha. So aku rasa itu je daripada aku, simple je video kali ni, ringkas saja sebab aku nak kongsi berkenaan dengan breakout. Senang je breakout ni, cuma aku kena tetaplah kena terangkan sebab khususnya pada trader-trader baru. Jadi aku harap korang jelas dan faham, dapat cerap apa yang aku sampaikan. Daripada tak tahu, kau tahu apa itu breakout, daripada yang dah tahu lagi makin tahu apa itu breakout. Kita jumpa dekat next video untuk siri belajar basic forex volume 2. Aku minta maaf kalau sepanjang video tadi ada terkasar bahasa, tersilap kata, terkongah hajar ke apa benda, aku minta maaf. Kau jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyox, jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyox, dan boleh masuk ke public channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi link aku dah sediakan dekat description. Kita jumpa dekat next video, pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and assalamualaikum.